أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizakallah, dan yang saya muliakan ahli jawatan puasa, para asatidz wal ustadz a'azzakumullahu jami'an, serta yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini khususnya kita masih lagi diberi oleh Allah rahmat, taufik serta kurnia, yang dengan rahmat dan taufik tersebut kita diberi oleh Allah kemudahan untuk bersama-sama hadir berkumpul di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita memohon, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu ciri-ciri dan juga tanda-tanda orang yang beriman serta orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, bahwa ciri-ciri orang yang beriman ini salah satunya adalah mereka senantiasa takut, mereka senantiasa bimbang, dan di samping itu mereka senantiasa bermunajat dan bermohon kepada Allah agar setiap amalan dan ibadah yang mereka kerjakan diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita lakukan seperti yang Allah sebut dalam firman-Nya tadi, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Pastikan ketika kita hidup di dunia ini kita senantiasa risau dan takut kepada Allah. Bukan hanya takut daripada azab Allah, yang paling utama sekali adalah takut kalau tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi ilham dan hidayah oleh Allah, takut kalau amal ibadah kita ditolak serta tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ini penting sekali, dan ia merupakan salah satu rukun yang mesti wujud, yang mesti dilakukan oleh hati manusia, sebab dengan takut tersebut akan menjadikan manusia ini tidak ujub dan tidak merasa sombong dengan amalan dan ibadah yang ia kerjakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam hari ini kita akan teruskan lagi, yaitu jenis maut yang kedua, matinya, maksudnya berpisahnya ruh daripada jasad manusia, yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa jenis maut yang kedua ini ianya disebut di dalam Al-Quranul Karim sebagai musibah, yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 106. Kata Allah dalam firman-Nya, fa'asabatkum musibatul maut, maka apabila telah berlaku ke atasmu musibah kematian. Jadi
Kenapa dan apakah sebabnya maut ataupun mati ini disebut di dalam Al-Quran sebagai musibah? Yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada tiga penyebab utama kenapa maut ini disebut sebagai musibah bagi manusia khususnya. Yang pertama yang sudah kita jelaskan, sebab kenapa mati dan maut itu disebut sebagai musibah, karena setiap makhluk yang bernyawa, terutamanya manusia, ketika menghadapi kematian pasti akan merasakan sakarat al-maut. Yang Allah mengatakan, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, bahwa sakarat al-maut itu pasti datang, pasti akan engkau rasakan, kata Allah. Siapa? Bagi makhluk-makhlukku yang bernyawa. Tetapi inilah perkara yang kamu dulu lari daripadanya. Jadi sakarat al-maut ini merupakan penyebab pertama kenapa mati itu disebut sebagai musibah di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga sudah kita jelaskan, manusia ketika menghadapi sakarat al-maut terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang zalim, golongan orang yang kafir dan juga maksiat. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang beriman serta istiqamah terhadap agama Allah. Kemudian sebab yang kedua kenapa maut ini disebut sebagai musibah di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Ma'idah ayat 106 tadi, karena siapa sahaja pada saat ia menghadapi sakarat al-maut, pada saat ia nak meninggal dunia, maka ia mesti akan dapat melihat malaikat al-maut, subhanallah. Dan malaikat al-maut ini akan dilihat oleh dua jenis golongan manusia yang mati. Sama ada yang nak mati dan meninggal itu manusia yang beriman kepada Allah, maka dengan izin Allah, manusia ataupun orang yang beriman itu akan dapat melihat bentuk malaikat al-maut, rupa malaikat al-maut yang begitu cantik, yang begitu indah dan menenangkan hati. Ini kalau yang nak meninggal itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tetapi yang kedua, golongan yang kafir, termasuk juga golongan orang-orang yang zalim, zalim terhadap diri sendiri, seperti banyak melakukan perbuatan maksiat, terutamanya maksiat syirik. Inna syirka ladzulmun adzim, kata Allah dalam firman-Nya, perbuatan syirik ini adalah satu kezaliman yang amat besar, kata Allah. Dan umumnya perkara syirik yang berlaku kepada anak Adam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-riya. Syirik ini yang paling banyak berlaku dan tanpa disedari oleh hamba-hamba Allah, ternyata selama hari ini banyak melakukan perbuatan syirik. Dan kata Ali bin Abi Talib, lil mirai alamat, ada tanda-tanda orang yang melakukan syirik, yaitu riya nih. Salah satu di antara tanda-tandanya, idza kana wahda yaksul, dia kalau sendiri, tidak di hadapan orang ramai, dia beribadah biasa sahaja, atau boleh jadi dia malas. Wa idza kana amamin nas yanshut, tapi kalau di hadapan orang lain dia sungguh rajin. Idza usniya, juga tanda orang yang riya. Riya ini syirik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tandanya juga kata Ali bin Abi Talib, idza usniya alaihi, kalau ia dipuji, diangkat, bertambah ibadahnya, bertambah seronok dia melakukan ibadah tersebut. Tapi kalau dikritik, kalau ianya dicaci sedikit berkenaan dengan apa yang ia lakukan, langsung marah dan sakit hati dan meninggalkan perkara tersebut. Inilah sifat dan tanda-tanda orang yang riya,
dan riya merupakan perkara syirik yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Karena riya ini adalah dikategorikan sebagai syirik kecil. Jadi golongan yang kedua, golongan orang-orang yang zalim. Yang mana pada saat sakarat al-maut sudah kita jelaskan ayatnya. Kata Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hud bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surakallahul adzim. Ini balasan orang yang zalim pada saat ia menghadapi sakarat al-maut. Pada saat ia dapat melihat bentuk rupa malaikat al-maut yang begitu menakutkan dan bengis. Dan ketika itu, malaikat al-maut akan mengatakan kepada makhluk yang nak meninggal ini. Makhluk yang zalim, yang maksiat, yang kafir kepada Allah. Akhriju, keluar engkau wahai ruh yang busuk, yang jahat, yang keji. Kata malaikat al-maut. Dipukul. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana dan di mana tempat yang dipukul. Tapi yang pasti, orang yang zalim dan maksiat pada saat melihat malaikat al-maut dan ketika malaikat al-maut memerintahkan ruh dia keluar daripada jasadnya, ini amat menyiksakan. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Hari ini bermula siksa dan azab Allah yang amat pedih dan hina. Yang kita sebut sebelumnya, azab yang diterima oleh makhluk ini bukan hanya di alam kubur, bukan hanya nanti di padang mahsyar ataupun di hari kiamat khususnya di neraka. Sebelum anda masuk ke alam barzakh, sebelum ia berpindah ke alam akhirat, dari awal di dunia ini sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir, berdasarkan ayat ini tadi, manusia itu, manusia yang zalim dan yang kafir ini sudah merasakan azab dan pedihnya siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab yang kedua. Kenapa maut di dalam surat Al-Ma'idah ayat 106 tadi dikatakan sebagai musibah. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa al-maut ini disebut sebagai musibah. Ini karena setiap orang yang nak meninggal dunia, pasti mereka bimbang akan berlakunya satu perkara yang amat membinasakan, yaitu su'ul khatimah. Maknanya, musibah yang disebut pada kalimat maut ini karena orang yang nak meninggal dunia, pasti mereka mengharap agar menjadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dan takut sekali kalau ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa tuan-tuan takut dalam keadaan su'ul khatimah? Karena pada saat dia meninggal dunia itu, akhir ketika dia nak hembuskan nafas terakhir itu yang menentukan dia su'ul khatimah atau husnul khatimah. Berdasarkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta yadkhulaha aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, terdapat seorang hamba, siapa saja, tapi akan ada golongan manusia pada saat dia nak meninggal dunia. Sebelum wafat, pada saat hidup dan sehatnya, ia merupakan hamba yang saleh secara zahir. Melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh penghuni syurga. Amalan-amalan yang menyebabkan ia masuk ke dalam syurga secara zahirnya. Tapi malangnya, kata Rasulullah, pada waktu dah detik-detik akhir kehidupannya, dia melakukan satu perkara yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka Allah. Melakukan perbuatan ahli neraka. Na'udzubillah.
pada saat nak meninggal tu, kata Nabi. Fayadkhuluha. Rupanya, akhir kematian itu yang menentukan dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena mati dalam keadaan melakukan perkara yang dilakukan oleh ahli neraka. Orang yang zahirnya tadi saleh ketika hidup, pada saat nak mati tadi melakukan perbuatan maksiat, mati dalam keadaan maksiat, kata Rasulullah. Dan tentu ia merupakan penghuni neraka. Juga terdapat golongan yang pada saat ia hidup, orang yang banyak melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Tetapi pada saat akhir-akhir kematiannya, Allah berikan ia taufik dan hidayah sehingga ia dapat melakukan amalan yang dilakukan oleh penghuni syurga. Mati dalam keadaan melakukan amalan saleh tersebut, fayadkhuluha. Maka orang yang banyak melakukan maksiat ini tadi, yang akhirnya tadi melakukan amalan yang dilakukan oleh ahli syurga, maka dengan izin Allah, ia berhak untuk menjadi dan termasuk golongan orang-orang yang menghuni syurga, kata Rasulullah. Sehingga di akhir hadis ini, Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Ini karena amalan manusia. Amalan apa, tuan-tuan? Amalan zahir dan amalan batin. Amalan hati, amalan lidah, amalan seluruh fizikal kita. Yang saya maksudkan tadi, mungkin secara zahirnya pada saat dia meninggal dunia atau nak meninggal dunia, lidah dan zahir dia nampak orang yang soleh. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana hati dan keyakinan dia pada saat nak meninggal tu. Ini hati-hati. Karena amal di dalam Islam melibatkan hati, melibatkan lidah, dan melibatkan fizikal. Termasuk juga melibatkan harta. Jadi Nabi mengatakan, seseorang itu ditentukan, maksud ditentukan dia su'ul khatimah atau husnul khatimah pada saat amalan yang terakhir sekali yang ia lakukan pada saat sebelum nafas dia tadi keluar daripada jasadnya. Ruh keluar daripada jasadnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini yang akan kita bincang malam hari ini insyaAllah. Apa perkara yang perlu kita lakukan, khususnya kita masih lagi diberi ruang dan nyawa oleh Allah sampai ke hari ini, agar dapat kita berusaha berlomba-lomba untuk mengamalkannya supaya kita tergolong orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita akan ulas apa perkara-perkara yang menyebabkan manusia ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maknanya di dalam syariat Islam ada penyebabnya. Kenapa hamba-hamba Allah ini mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan husnul khatimah? Sebelum saya teruskan, ingin saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa orang yang nak meninggal dunia, maksud ketika menghadapi sakarat al-maut dan selepas ruhnya berpisah daripada jasadnya, akan merasakan penyesalan. Khususnya ketika menghadapi sakarat al-maut. Ada dua golongan manusia pada saat itu. Maknanya dua golongan manusia ini, manusia yang menyesal. Yang pertama adalah golongan yang tidak mahu bersedekah ketika ia hidup, pada saat ia mampu bersedekah. Subhanallah. Yang mana Allah mengatakan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ni tadi, ayat yang ke-10,
Ayat ini menjelaskan tentang golongan yang menyesal pada saat ruhnya nak dicabut oleh malaikat al-maut. Padahal Allah sudah memerintahkan dalam ayat ini, infakkan, belanjakan, wa anfiqu mimma. Allah tidak suruh semua, min, hanya sebahagian. Infakkan, belanjakan, sebahagian rezeki yang aku telah beri kepadamu, kata Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum sampai ajalmu, sebelum sampai waktunya malaikat maut mencabut ruhmu. Karena pada saat malaikat sudah bersedia mencabut ruhmu, ketika itu kata Allah, bukan kata saya tuan-tuan, wajib kita beriman dan membenarkan apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Ini bukan saya yang cakap. Ini bukan masalah Islam ini perlu duit, perlu harta, bukan. Tapi ini melibatkan ketaatan kepada Allah yang melibatkan harta benda. Kenapa? Karena satu di antara perkara yang berat dilakukan oleh manusia di dunia ini adalah beribadah dengan menggunakan harta. Karena harta merupakan satu daripada perkara yang sangat disukai oleh seluruh manusia. Semua manusia suka harta benda. Ini salah satu fitrah. Dan apa kata Rasulullah? Ketika seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebutkan hadis riwayat Imam Muslim. Biar kita tahu yang mana sebenarnya harta kita itu. Pada saat seorang sahabat ini mendatangi Rasulullah, ketika itu ia mendapati Rasulullah sedang membaca firman Allah surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka kata Rasulullah kepada sahabat ini tadi, dan tentunya message ini kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti satu ketika kata Rasulullah, hamba-hamba Allah ini, manusia ini, mereka akan tercari-cari dalam bab harta benda mereka. Mali, mali. Hartaku, mana hartaku? Mana duitku? Mana rumahku? Ini yang akan diucapkan oleh manusia, kata Rasulullah. Padahal kata Rasulullah, harta yang sebenar, harta yang hakikat, yang dimiliki oleh manusia itu ada tiga sahaja. Ingat tuan-tuan terahmati Allah, bukan saya yang cakap, Rasulullah. Yang pertama, harta manusia ini ma'akal fa'afna. Yang dia makan seumur hidup tu, itu sebenarnya harta anda. Yang anda makan tu. Dan yang kita makan ini pasti menjadi kotoran. Maknanya takkan mungkin bersama dengan kita di alam barzakh. Tak kekal. Tapi itu hakikat hartamu, kata Rasulullah. Yang kedua, wa ma labista fa abla. Harta sebenar yang dimiliki oleh manusia ini, kata Rasulullah, adalah pakaian yang dia pakai itu. Itulah harta sebenarnya. Yang tak dipakai, yang belum dipakai, yang nak dipakai, belum lagi harta. Fa'abla. Dan pada hakikatnya, setiap pakaian yang dipakai ini pasti akan lusuh dan engkau tinggalkan. Tidak mungkin selama-lamanya pakaian itu engkau pakai seumur hidup. Ada masanya engkau akan ganti dengan pakaian yang baru. Yang lama itu tak akan ada manfaat apapun, kata Rasulullah. Itu sebenarnya hartamu. Dan yang ketiga, وَمَا أَعْطَى فَقَتَّنَا. Harta yang sebenar manusia ini adalah apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan di jalan Allah. Ini sahaja yang kekal, akan ikut bersama dia, khususnya di alam barzakh. Makanan dan pakaian yang digunakan dan dia makan tadi, semua tinggal. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma siwa dzalika dzahib. Selain tiga ini, pasti pergi meninggalkan manusia itu. Harta yang anda sayang, yang kita punya itu, selain tiga ini, pasti akan tinggalkan. Orang yang punya harta itu. Wa tarikuha lil waratha. Dan yang dia tinggalkan tadi,
pasti akan menjadi milik ahli warisnya. Jadi sebelum menyesal, Allah berpesan, ini berapa hari sahaja lagi kita nak masuk bulan Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pastikan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita orang yang menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran di sini bukan hanya setakat membaca lafaz sahaja, tapi memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Salah satu isi kandungan Al-Quran yang perlu kita amalkan, ini perintah Allah. Surah Al-Munafiqun yang bakal anda akan khatam nanti dalam Al-Quran ketika dalam bulan Ramadan. Tapi berapa ramai yang sedar ayat ini? Dah nak meninggal baru perasan. Allah yang kata, tuan-tuan, demi Allah bukan saya yang sebut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rujuk sekali lagi surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Belanjakan sebagian hartamu, kata Allah, karena apa yang kau belanjakan itu, itulah sebenarnya hakikat milikmu. Kebaikan untukmu, kata Allah, bukan untuk Allah. Manusia ini nak berinfak satu dunia ini sedikit pun tidak berkurang dan bertambah. Kekuasaan Allah. Maknanya manusia ini nak buat baik ataupun buat jahat, tak ada apapun efek dan kesannya kepada Allah. Semua itu kesan kembali kepada makhluk itu sendiri. Ini yang disebut oleh Allah dalam hadis Al-Kursi. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika min mulki syai'un. Ini kata Allah. Anda berkumpul dan berhimpun satu muka bumi ini, termasuk daripada bangsa jin dan manusia, menjadi hamba yang paling bertakwa kepadaku, kata Allah. Perlu anda ingat, sedikit pun ketakwaan dan ketaatan yang anda lakukan kepadaku, kata Allah, tidak menambah apa-apa kekuasaanku, kata Allah. Kemudian penyesalan yang kedua, tuan-tuan, yang berlaku ketika nak mati. Saya katakan tadi ada dua. Penyesalan ketika nak mati dan penyesalan selepas mati. Ini belum lagi penyesalan di hari akhirat. Ini baru dalam mati, tuan-tuan. Di hari akhirat, ya Allah, banyak sekali golongan-golongan hamba Allah ini yang menyesal. Cukuplah saya sebut dalam surah Al-Jum'ah yang kita dengar daripada imam setiap subuh Jumat. Walau tara idzil mujrimuna nakisuru usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni ayat ni menegaskan kepada kita penyesalan manusia pada hari kiamat ketika anda melihat, kata Allah, orang-orang yang zalim melakukan maksiat kepadaku, yang kafir, yang syirik. Pada saat hari kiamat ketika dihisab di padang mahsyar. Nakisuru usihim inda rabbihim. Ketika itu mereka malu menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah. Hari ini barulah kami sedar, ya Allah, betapa pentingnya, takkan mungkin kami ini tidak mengamalkan Al-Quran dan sunnahmu, ya Rasul, ya Allah. Hari ini baru tersedar, ya Allah. Baru kami dengar, baru kami nampak kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulmu, ya Allah. Dulu di dunia saya sibuk, ya Allah. Tak sempat berada di majlis ilmu. Tak sempat nak buka Al-Quran.
tak sempat nak belajar hadis Rasulullah. Sebabnya apa? Sebab keperluan hidup saya, sebab keperluan dunia saya, ya Allah, yang pada akhirnya saya tidak sedar semua itu pasti binasa dan tinggal, ya Allah. Tolonglah ya Allah, farji'na, kembalikan kami sekejap sahaja, ya Allah. Kemana nak minta kembalikan ke dunia, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Kenapa manusia pada saat itu nak balik ke dunia? Na'mal salihat, kami nak lakukan amalan soleh, ya Allah. Betapa banyak masa, nikmat, peluang dan ruang yang kami tidak gunakan selama hidup, ya Allah, untuk melakukan amalan soleh. Bahkan istighfar pun sehari-hari payah nak terlepas daripada lidah dan hati ini, ya Allah. Teguknya kita manusia, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat orang yang lalai. Karena salah satu yang menyesalnya orang yang lalai di dunia, tuan-tuan, puan-puan, terhormati Allah. Kemudian penyesalan yang kedua yang berlaku kepada manusia ketika dia dah betul-betul nak meninggal dunia dan nampak malaikat al-maut itu, dia menyesal. Sebab apa? Sebab nak minta tangguh sat sahaja. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga, kata Allah, apabila sudah tiba masa maut sampai, ajalnya sampai sudah nak dicabut, kata Allah, nyawanya. Pada saat itu, dia pun merintih, memohon, meminta kepada Allah. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya dulu sekejap saja, ya Allah. Saya tak perasan, saya betul-betul tak sangka, saya betul-betul tidak expect, ya Allah, yang hari ini, saat ini, waktu ini, rupanya kematianku, ya Allah. Tadi tak sempat nak minta maaf kepada keluarga, tadi tak sempat nak memperbaiki hubungan kepada sahabat, tadi tak sempat nak memberi makan kepada orang miskin, tak sempat nak menolong orang yang memerlukan, ya Allah. Tak sempat saya menunaikan solat sunnah, ya Allah. Tak sempat saya nak melakukan istighfar, tasbih, zikir, ya Allah. Tolong sebentar, ya Allah. Beritahu kepada malaikat saat maut, jangan cabut nyawaku dulu, ya Allah. La'alli a'malu salihat. Anda rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sehingga ayat 100. Ini Allah yang kata, supaya saya dapat, ya Allah, melakukan amalan soleh yang tadi boleh saya buat, ya Allah. Tapi kenapa saya tak buat? Peluang dan waktu yang Allah beri ini, termasuk malam hari ini, tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Saya nak ingatkan untuk diri saya, jangan sampai kita tergolong orang yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 ni. Karena di situ baru kita nak menyesal. Di situ baru kita dapat tahu value, nilai waktu, nikmat lapang dan sehat yang diberi oleh Allah untuk kita memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya manusia ini hanyut, mabuk dengan dunia karena berfikir hari ini sehat, insyaAllah dia merasa besok pasti hidup. Padahal kata Imam Syafi'i, idza jannal lail, apabila sudah masuk waktu malam, tidak ada siapapun yang boleh menjamin masih boleh tak dia melihat matahari terbit pada waktu esoknya. Karena mati tidak ada kena mengena dengan sehat, sakit, tua, muda, kecil, besar. Mati merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dia nak sakit ataupun sehat, kalau dah sampai ajalnya, pasti mati. Tidak akan dapat diundur, tidak akan dapat dia lambatkan mati itu. Kemudian yang kedua, penyesalan selepas ruh dicabut daripada badannya. Yang ini ada tiga. Kata Hasan al-Basri, la takhruj nafsu ibni Adam minat dunya illa bihasarat thalath.
ada tiga penyesalan yang berlaku pada diri manusia anak Adam ini apabila sudah lepas roh daripada jasadnya. Apa penyesalannya? Yang pertama, innahu lam yashba' mimma jamma'a. Dia menyesal, rupanya apa yang dia himpun selama hari ini dunia tidak dapat mengenyangkan perut dan syahwatnya. Yang kedua, lam yudrik ma amal. Setiap yang dia cita-citakan, yang dia plan, yang dia nak buat, yang dia azam, tak dapat dia gapai keseluruhannya. Tak dapat dia realisasikan dan wujudkan. Banyak plan sahaja. Plan tak habis-habis. Khususnya dalam bab duniawi. Dan yang ketiga, annahu lam yuhsin azad lamma kadima alaihi al-maut. Dia menyesal pada saat maut menjemputnya, tak sempat mempersiapkan bekalan akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau musibah tadi ataupun maut tadi disebut sebagai musibah, salah satu penyebabnya yang ketiga tadi adalah manusia ini takut sekali apabila ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka apa yang perlu kita lakukan agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang pertama tuan-tuan, al-istiqamah. Jadilah kita hamba yang istiqamah terhadap agama Allah. Istiqamah sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya. Ditambah lagi apa disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang istiqamah. Jadi istiqamah kata Abu Bakar As-Siddiq, alla tusyrik billahi syai'an. Anda jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Jangan sekali-kali anda merasa selamat karena ilmu anda. Anda selamat karena amalan anda. Anda selamat karena rahmat dan taufik Allah. Ilmu didapat itu karena taufik dan pertolongan Allah. Selamat husnul khatimah itu karena rahmat Allah. Jadi istiqamah adalah cara yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang hamba supaya pada saat ia meninggal dunia, mati dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, taqwallah. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka berusahalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anda semua sudah tahu satu daripada tujuan utama kenapa Allah syariatkan dan fardukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang akhir ayat itu Allah mengatakan ketika Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga dalam firman yang lain Allah banyak menyuruh, khususnya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ayat ini saya yakin anda baca selalu, terutamanya pada bulan Ramadan, pada saat tadarus. Kata Allah, dan bahkan setiap Jumat anda dengar khatib membaca di atas mimbar sebelum ia berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mentafsirkan ayat haqqatu qati, sebenar-benar takwa itu adalah an yuta'allah fala yu'sa. Orang yang benar-benar bertakwa adalah hamba yang senantiasa taat kepada Allah, sedikit pun tidak membantah, tidak mempertikai, apatah lagi mengingkari. Jadi nak menjadi hamba yang bertakwa, pastikan yang pertama manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita tahu itu perintah Allah dan Rasulullah, jangan andaikan dengan akal dan logik. Karena itu semua adalah wahyu Allah. Sam'an wa ta'atan. Kita dengar, taat, buat sahaja. Allah suruh apa? Buat. Jangan kaji. Kalau kita sudah jelas hukum dan perintah Allah tersebut. Yang kedua, orang yang benar-benar bertakwa, kata Abdullah ibn Mas'ud dalam ayat ini tadi, an yuzkar fala yunsa. Hendaklah anda senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah,
jangan sekali-kali lupa. Salah satu orang berzikir adalah penuntut ilmu yang mengajarkan ilmu yang berada di majlis ilmu. Dalilnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu ada sesuatu perkara yang kamu tak paham, tak tahu, tanya ahladzikri. Siapa ahladzikri? Orang yang berilmu. An yuzkar fala yunsa. Pastikan menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, engkau adalah hamba yang senantiasa ingat, hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah dan tidak sekali-kali lalai. Lalai terutamanya daripada mensyukuri nikmat Allah. Dan yang ketiga, wa an yushkar fala yukfar. Orang yang benar-benar bertakwa itu adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur yang melibatkan hatinya, syukur yang melibatkan lidahnya, dan syukur yang melibatkan perbuatannya serta fizikalnya. Dan yang ketiga, supaya kita mati dengan izin Allah dalam keadaan husnul khatimah, pastikan kita senantiasa husnul dhan billah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Tidak sekali-kali kita merasa pesimis. Tidak sekali-kali kita merasa putus asa. Walaupun kita sedar kita manusia yang pasti melakukan dosa dan maksiat. Tapi karena baik sangka kita kepada Allah, kita yakin dengan rahmat dan rahimnya Allah, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa hambanya. Sebab itu, di dalam takut yang saya sebutkan tadi, perlu diiringi dengan ar-raja, yaitu mengharap serta berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rahmat Allah ini begitu luas sekali. Yang keempat, mati dalam keadaan husnul khatimah, jadilah manusia yang as-sidqu, yang siddiq. Maknanya level orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Orang-orang beriman, kata ulama, ada empat. Yang pertama, level yang paling tinggi adalah level rasul-rasul dan para nabi. Yang kedua, level orang-orang yang as-siddiq. Salah satu contoh as-siddiq, cukuplah saya beritahu kepada kita semua kisah yang berlaku kepada Abu Bakar yang pada saat itu digelar ia sebagai as-siddiq. Ketika khususnya berlaku peristiwa Isra dan juga Mi'raj, pada saat orang kafir Quraisy seolah-olah ingin menggoyangkan iman hati Abu Bakar dengan menyampaikan maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah ketika diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj, berfikir secara logiknya pasti Abu Bakar ini tidak akan percaya karena ini mustahil, ini tidak dapat diterima oleh akal, karena mereka berfikir iman itu dengan akal. Padahal iman itu di hati, akal ini untuk menerima ilmu. Maka pada saat disampaikan, wahai Abu Bakar, kamu tahu tak sahabat kamu tadi mengatakan bahwa dia diperjalankan oleh Tuhannya Isra dan juga Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha, balik ke muka bumi ini. Sebahagian malam saja, kamu nak percaya kah? Lau qala dzalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam usaddiquhu bal akthar min dzalik. Apa kata Abu Bakar? Sifat siddiq, dia tidak bersandar kepada akal dan rasional tapi dengan iman. Kalau yang berkata itu adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya percaya dan saya benarkan. Bahkan lebih daripada itu saya percaya kalau yang menyampaikan perkara itu adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iman di atas rasional, tuan-tuan. Bukan ketika kita memahami dan melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kita perlu merujuk kepada rasional dan akal kita. Inilah banyak menyesatkan manusia. Na'udzubillahi, na'udzubillah min thalik. Jadi yang keempat, jadilah manusia yang as-siddiq. Kemudian, sebab yang kelima, agar kita mati dengan izin Allah dalam keadaan husnul khatimah, yang menentukan kita baik atau tidak di sisi Allah, yang menentukan kita dapat nikmat dalam kubur ataupun azab kubur, wal'iyadzu billahi min dzalik. Banyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila-bila sahaja dan di mana sahaja, selagi ada peluang dan ruang yang diberi oleh Allah, banyakkan bertaubat dan istighfar. Taubat
amalan yang melibatkan hati, istighfar, khususnya melibatkan lidah. Banyakkan lakukan dua perkara ini, insyaAllah. Kata Rasulullah, At-ta'ib minadzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosanya, maka kalau diterima oleh Allah taubatnya, ia akan seperti orang yang tidak sama sekali melakukan dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertaubat ini dalam kadar segera, tuan-tuan, karena ada masa taubat itu ditutup oleh Allah, pintunya tak diterima dah. Bila? Dua keadaan. Yang pertama, apabila matahari sudah terbit daripada barat, jangan harap taubat itu diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bila taubat itu ditutup oleh Allah, apabila nyawa dah sampai di tenggorokan, baru nak bertaubat kepada Allah, baru nak insaf, pada saat itu tak diterima lagi dah, kata Rasulullah, taubat manusia tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Dan saya mohon maaf tak dapat kita teruskan sebab-sebab manusia ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kita sebutkan ni sebab-sebab agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah, panjang umur, ada rezeki, kita berjumpa lagi insyaAllah pada waktunya. Dan sebelum saya membaca kafaratul majlis, saya ingin mengucapkan kepada kita semua menyambut bulan Ramadan, dan mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah nak menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat. Ini perlu pertolongan Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan rasa kita boleh buat tanpa pertolongan Allah. Tak. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh lakuntum minal khasirin. Demi Allah saya katakan, tak ada siapa yang mampu melakukan ketaatan kepada Allah kalau bukan karena rahmat dan taufik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita minta tolong kepada Allah? Terutama minta pertolongan kepada Allah agar hati kita dikuatkan dan istiqamah dalam iman dan agama. Ya muqallib al-qulub. Ini asas yang banyak kali kita sebut. Asas punca manusia ini baik ataupun buruk. Maka minta kepada Allah, perbaiki hati kita ni dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan sendiri oleh Rasulullah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah agar menjadi hamba yang bertakwa dan taat kepadanya, menjauhi larangannya. Pastikan kita melakukan puasa salah satunya, dan juga solat. Karena Allah berfirman, fasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika anda baca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau saja yang kami sembah, ya Allah. Hanya kepadamu saja tempat kami mengadu dan meminta pertolongan. Bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah? Dalam ayat yang saya sebut tadi ada dua. Yang pertama, bis-sabri. Ulama tafsir mengatakan, sabar di sini bukan hanya maksudnya menahan diri, tapi sabar di sini adalah dengan berpuasa. Karena doa orang yang berpuasa ini adalah mustajab. Dan yang kedua, minta pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak doa serta salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'na fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته